Selamat datang di YouTube Pelici Ajun Takpe. Di video kali ini Pelici Ajun Takpe mau share ke teman-teman cara menghapus halaman Facebook ya teman-teman. Di sini saya masuk ke Facebook ya. Ini adalah Facebook saya. Jadi untuk cara menghapusnya langsung saja ke tutorialnya. Nah, di sini saya sudah masuk ya teman-teman ke Facebook saya. Nah, kemudian kita klik yang bagian profil yang ada profil saya kanan ya, yang paling kanan, klik tanda panah yang angka 9 plus, di situ kita klik. Kok ini salah apa ini ya? Kita klik. Nah, di sini banyak ya halaman Facebook saya ya teman-teman. Ada Sti Sembako Tani, ada resep masakan. Nah, di sini saya mau menghapus yang resep masakan ya. Resep masakan enak Mama Tian J. Nah, di sini saya mau hapus halaman resep masakan ya. Kemudian saya masuk ke resep masakan. Ini halaman Facebook saya ya teman-teman, resep masakan enak. Kemudian kita scroll ke bawah, kita klik yang pengaturan dan privasi. Kemudian kita klik yang pengaturan. Nah, di sini kalau yang ini beralih ke Pianti Pane Berlubis, itu akun Facebook saya. Nah, yang mau saya hapus itu ini ya, yang ada gambarnya telur, pengaturan halaman ya untuk resep masakan Mama Tian J, itu yang mau dihapus ya teman-teman. Kemudian kita klik ya. Nah, setelah diklik kita tunggu, kita scroll lagi ke bawah ya teman-teman. Kita scroll, kemudian klik yang akses dan kontrol. Nah, setelah kita klik, di sini muncul nih penonaktifan dan penghapusan. Kita klik ya. Nah, di sini ada nonaktifkan halaman. Ini bisa bersifat sementara. Ini kalau kita klik yang nonaktifkan halaman, ini bersifat sementara ya teman-teman. Nah, kalau yang hapus halaman yang bagian bawah itu bersifat permanen, artinya itu tidak bisa lagi ya dipulihkan. Nah, di sini karena saya mau menghapus yang permanen karena terlalu banyak sekali ya halaman saya, yang saya klik yang hapus halaman. Halaman bersifat permanen, kemudian klik lanjut. Nah, di sini kita baca-baca dulu sebelum Anda menghapus, kami mungkin bisa membantu. Nah, ini boleh dibaca-baca ya. Kemudian klik lanjut setelah dibaca. Nah, di sini sebelum Anda menghapus, simpan postingan di arsip Anda. Atau ada foto-foto yang mau diunduh ya, boleh diunduh dulu ya teman-teman. Kalau sudah tidak ada lagi, kemudian klik lanjut. Nah, setelah itu muncul seperti ini, masukkan kata sandi. Ini maksudnya kata sandi daripada Facebook kita ya. Kemudian kita masukkan kata sandi. Setelah itu kita klik lanjut setelah diisi kata sandi, lanjut. Hapus halaman. Hapus halaman dan informasi resep masakan enak Mama Tian J. Kemudian kita klik lanjut. Nah, seperti ini, hapus halaman ini. Halaman berikut akan dihapus dan Anda akan dialihkan ke Epianti Pane Berlubis. Oke, kita klik hapus ya, hapus halaman. Nah, udah ya, udah beralih ke Epianti. Kita cek dulu ya apakah masih ada halaman yang tadi ya, halaman yang masakan Mama Tian J, apakah masih ada. Wah, ini dia sudah nggak ada lagi ya teman-teman, sudah terhapus ya halaman Facebook yang di
hapus permanen ya, sudah terhapus, tidak muncul lagi halaman resep masakan Mama Tian Ce. Nah, untuk cara menghapusnya seperti itu ya teman-teman. Nah, jika teman-teman suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Balik Ciajun Takpe. Terima kasih, semoga suka.